Marah ekspresi Rizky Billar saat ditahan di Kuliti, nasib Lesti Kejora pasca serumah lagi. Meski telah bebas, nyatanya sosok Rizky Billar saat ditahan masih menuai sorotan hingga sekarang. Apalagi Rizky Billar dan Lesti Kejora kini diketahui kembali tinggal serumah. Banyak netizen yang menilai bila langkah Lesti Kejora mencabut laporan Rizky Billar itu salah besar. Rizky Billar dinilai tak akan bisa merubah wataknya yang kasar terhadap Lesti. Bahkan hal itu terlihat dari wajahnya saat melakukan konferensi pers di Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu. Saat itu dengan mengenakan pakaian tahanan, Rizky Billar sempat dihadapkan ke publik. Meski sebentar, nyatanya ekspresi Rizky Billar langsung menuai sorotan tersendiri. Terutama dari pakar ekspresi Kirdi Putra, pantauan sripoku.com dari Instagram Instajulid. Kirdi Putra lantas membongkar arti raut wajah Rizky Billar itu. Ia menyebut Rizky Billar marah saat ditahan. Rasa stres terlihat jelas dari raut wajah Rizky Billar saat menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Tak hanya itu saja, ada dua hal lain yang dialami Billar ketika menjadi pesakitan. Ekspresi ketiga yang tampak dari raut wajah Rizky Billar yakni perasaan takut. Sementara itu, kini Rizky Billar sendiri telah bebas lantaran laporannya dicabut Lesti Kejora. Rizky Billar pun dikabarkan telah pulang ke rumah bersama Lesti Kejora. Baru-baru ini, kebersamaan dan kemesraan orang tua baby L ini juga terekam dalam sebuah video singkat yang langsung viral di media sosial. Tampak dalam video yang berdurasi tak sampai 1 menit itu, Lesti Billar sedang berjalan memasuki ruangan di rumah mereka. Lesti Kejora yang mengenakan masker terlihat melambaikan tangannya ke arah kamera. Meski tertutup masker, mata Lesti tak bisa berbohong jika dia tersenyum lebar di balik maskernya. Hai pemirsa Sripoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.